Ana. Ngobrol, ngobrol. Udah lama gak jumpa. Udah lama gak ketemu. Udah lama, Leh. Kurang lebih seperempat jam. Leh, udah lama. Kurang lebih seperempat jam. Lu, udah lama. Seperempat jam. Olahraga ente, besok olahraga. Olahraga ente, olahraga. Hah? Olahraga besok mau ngapain? Hah? Olahraga mau ngapain? Sabar, sabar. Kebotan sabar, mati mendadak. Monyong-monyong sama siapa? Ngomong-ngomong. Monyong-monyong dari dulu udah monyong. Biasanya di mana-mana olahraga itu, perutnya kecil. Kayak orang cacingan begini. Baru kali olahraganya. Begigi. Begini maksud gua begini. Makanya kalau ngomong pikirin dulu. Ini olahraga model apa seperti ini nih? Maksudnya olahraga apa? Gua jadi RT di sini. Gimana tuh, Le? Santai, harus santai. Tarik napas, buang, pingsan. Santai, santai. Mendingan jangan ngomong sama dia. Santai, santai. Entar jadi RT sekarang? Ya, biasa lah ngelatih olahraga. Olahraga gue banyak. Enggak nanyain. Bukan itu yang diomongin. Berapa tahun, Le? Hah? Tuh. Berapa tahun jadi RT udah? Jadi RT berapa tahun? Jadi begini, Le. Jadi gue cerita nih. Enggak cerita juga denger gue. So tau lu. Dia nanyain. Oh, dia nanya gue abis olahraga. Itu bisa. Itu bisa. Ngomongnya lu kayak kule apa tuh. Gimana mendengar? Kagak percaya. Begitu pelan ngerti? Pelan, harus pelan. Coba. Intonasinya harus jelas. Aneh ya. Pelan-pelan denger. Bapak tahu nyari RT. Oh iya. Gua jadi RT tuh. Udah 5 tahun. Itu. Pelan. Aneh ya. Yang ngomong keras gak kedengeran, dibangin kedengeran. Mungkin perlu pelan-pelan kali ya. Coba dulu. Harus dekat dengan gendang telinga dan juga gendang dangdut. Ya, coba. Jadi, ente udah berapa tahun jadi RT? Mali kalau gue peranin kayak bebek ya. Kayak bebek gitu. Kita nanya, dia kata bebek. Gue bukan bebek, soang. Mana aja lo? Ya, biasa dah ada kesibukan di rumah. Lo kemana aja? Ya, agak sibuk aja di rumah. Bukan itu yang gue tanyain. Gue menanya gak lo kemana aja? Ya, ada kesibukan di rumah aja. Entut! Tepat! Kentut tepat! Gue sih bangga. Biar kata kuping lu budak, tapi kan lu punya kedudukan sebagai RT. Nah, di samping lu sebagai RT di sini, nah, gue nih sebagai warga sini bangga. Jodoh kali belum ada, ya.